Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin sup apel dan pir ya. Dan ini aku tunjukkan bahan-bahannya. Aku pakai 2 buah pir, 3 buah apel, dan ini jamur es ya, atau sweet pea. Ini aku udah potong kecil-kecil, dan sebelumnya ini seperti ini. Tadinya itu kering, lalu aku rendam sebentar. Terus ada kurma Cina, lampahang, dan ini kelengkeng kering. Lalu ada maco atau kurma madu. Sebelumnya ini pirnya aku kupas dulu kulitnya. Dan apelnya juga aku kupas dulu biar nggak kasap gitu. Pertama-tama aku didihkan air ya. Masukkan maco, kurma Cina, lalu lampahang. Didihkan sebentar. Masukkan buah pirnya satu persatu. Awas hati-hati kena tangan, airnya panas. Dan masukkan buah apelnya. Tunggu sampai mendidih. Kemudian masukkan kelengkeng keringnya seperti ini. Lalu tutup. Tunggu sampai sekitar 1 jam ya. Ini sup bisa untuk melegakan tenggorokan dan panas dalam. Nah, ini udah sekitar 1 jam. Sudah mendidih dan sari-sari buahnya sudah keluar. Masukkan jamur esnya. Lalu didihkan kembali sekitar 20 menit biar jamur esnya agak lunakan sedikit. Nah, ini udah sekitar 20 menit. Tambahkan sedikit garam biar agak manis-manis gurih gitu. Aduk-aduk ya, jangan lupa aduk sampai pusing. Nah, ini sekiranya sudah matang supnya. Ini dia sup apel dan pirnya udah matang, boleh diminum dan dimakan. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. See you in next video.
with